Halo, selamat siang. Kembali lagi di channel Risaka Beauty. Kali ini kita akan mencoba masker saffron peel off dari Glam Shine. Yang ini nanti kita cobain ke admin Dina ya. Nah, nanti bagaimana sih sebelum dan sesudah pakai masker saffron gitu ya. Jadi stay tune terus di channel Risaka Beauty. Jadi sebelum kita pakai masker saffron ke wajah, kita bersihkan wajah dulu dengan menggunakan facial wash dari Glam Shine. Facial wash Glam Shine, kita tahu ya, kandungan dari facial wash itu ada glycolic acid, jadi di wajah nggak bikin kering. Setelah wajah kering, kita aplikasikan masker saffron ke wajah. Jadi seperti ini, dipakein kuas karena biar rata ya. Kalau nggak pakai kuas, misal pakai tangan aja, itu kadang nggak rata say. Jadi nanti waktu di peel off itu nggak bisa di peel off semua gitu. Jadi lebih baik kita aplikasikan dengan menggunakan kuas masker. Nah, kuas masker ini bisa kalian beli di toko online, itu lebih murah, kira-kira 1000 sampai 1500 harganya. Tapi bermanfaat banget meskipun murah ya. Kita bisa aplikasikan saffron ke wajah secara merata. Setelah itu kita tunggu masker saffron ini mengering. Jadi nanti kita akan peel off dengan mudah gitu. Kira-kira 25 menit sampai setengah jam nanti kita tunggu ya. Nah, ini seperti ini ya, diaplikasikan ke wajah. Jadi kita aplikasikan itu sampai rata. Biasanya memang kalau kurang apa tipis, cuma tipis aja aplikasinya di wajah, itu nanti pas waktu peel off itu kurang maksimal gitu, dan hasilnya itu memang kurang apa putih gitu ya, kurang putih, kurang sesuai yang diharapkan gitu. Jadi kita agak tebel sedikit gitu. Kita tahu ya kalau kandungan masker saffron Glam Shine ini benar-benar premium. Kenapa premium? Karena di sini ada saffron, ada hyaluronic acid, ada aloe vera dan cactus with hazel. Jadi yang bikin wajah kalian itu bisa bikin cepet putih dan bersih, glowing dan lembab. Terus setelah setengah jam kita akan peel off. Jadi seperti ini peel offnya. Kita akan peel off pelan-pelan aja, karena ini nggak sakit ya. Waktu kita peel off itu benar-benar nggak sakit. Jadi di wajah ini tetap stay, dia itu nggak ikut ketarik gitu ya. Kalau misalnya kan kadang ada ya, kalau masker-masker lain itu kalau waktu kita peel off itu kan wajah jadi sakit, kayak ketarik terus jadi merah gitu ya. Nah, ini enggak, kalau pakai masker saffron itu di wajah biasa aja gitu, nggak ketarik-ketarik, dan hasilnya itu luar biasa gitu, langsung glowing seketika. Di wajah itu lembab banget, bener-bener lembab. Nah, kita bisa lihat apa saking gampangnya di peel off ya. Jadi hasilnya itu bener-bener sempurna. Dan masker saffron ini bisa dipakai malam hari sebelum tidur, itu lebih maksimal. Jadi waktu malam sebelum pemakaian krim malam ya. Jadi facial wash, habis itu cuci muka ya, maksudnya cuci muka dengan facial wash Glam Shine. Selanjutnya lanjut pakai masker saffron. Setelah di peel off bisa langsung dipakein toner Glam Shine, lanjut pakai krim malam. Kalau misalnya pakai serum ya serum dulu, habis itu krim malam. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi benar-benar glowing, putih dan bersih banget, juga lembab banget di wajah. Ini tutorialnya siang hari ya, karena kita kan pakai pakai modelnya admin, jadi waktu jam kerja gitu. Dan ini bisa diaplikasikan malam hari biar bangun paginya itu langsung fresh dan wajah lembab serta glowing. Jadi silahkan teman-teman bisa order di kami di distributor resmi Glam Shine.
bisa WA ke 0857-8653-7686 atau ke Tokopedia kami di Risaka Skincare atau di Shopee kami di Krim Ori Murah. Free ongkir seluruh Indonesia ya sis, jadi jangan takut untuk order. Dan untuk apa masker saffron bulan ini ada diskon, jadi dapatkan diskon di bulan Agustus, jangan sampai ketinggalan. Untuk mendapatkan masker saffron atau masker sultan, masker emas, bisa ada yang nyebut masker sultan atau masker emas juga, jadi silahkan diorder. Jangan lupa dukung terus channel Risaka Beauty ya, tekan tombol like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Terima kasih, assalamualaikum.